Pemirsa, ratusan rumah warga di tiga desa di Kabupaten Cianjur Jumat malam terendam banjir. Banjir disebabkan adanya curah hujan tinggi sejak sore hingga malam hari sehingga mengakibatkan Sungai Cisokan meluap. Begitulah banjir yang menerjang lebih dari 100 rumah warga di tiga desa, yakni Desa Sindang Sari, Desa Karya Mukti, dan Desa Pusaka Sari di Kecamatan Leles, Kabupaten Cianjur. Ratusan rumah terendam banjir setinggi 1 meter. Warga pun berupaya agar air tidak masuk ke dalam rumah. Namun diduga akibat selokan mampet, air pun tak kunjung surut dan merendam permukiman warga hingga 50 cm. Warga sempat panik saat air masuk ke rumah warga di saat warga sedang tidur. Air mulai meninggi dan menghanyutkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Menurut warga, hujan sejak sore hingga malam hari turun dan mengakibatkan air Sungai Cisokan meluap. Setinggi kalau di rumah saya, setinggi setengah meter masuk airnya ke dalam. Dan baru pertama kali, Pak, di sini terjadi. Ini baru pertama kali. Tapi ada yang lebih dalam nggak, Bu? Ada banyak sampai ke atas di daerah itu sebelah sana Kampung Leles, kebun Kampung Parung Cadas. Iya. Kalau Kampung Parigi mah nggak ada yang separah seperti di Parung Cadas, tapi ada Parigi RT2, ini. Pak. RT2 ada. Rumah kakak saya segini. Segini. Oh, sekitar sampai 1 meter lebih. Ya. 1 meter lebih. Ini luapan dari sungai apa, Bu? Sungai Cisokan, Pak. Sungai Cisokan? Iya, Sungai Cisokan. Emang hujannya dari sejak kapan nih, Bu? Hujannya sejak dari habis maghrib ya. Habis maghrib kira-kira, mungkin jam 7. Jam 7-an lah, ya. Yang paling besar habis jam 7. Yang tadi itu. Banjir tersebut baru pertama kali terjadi setelah beberapa tahun terakhir. Akibat banjir tersebut, warga dari dua desa tidak bisa melintas dan terpaksa harus menunggu air surut. Heri Setiawan, Bandung TV.